PWI Basel Open Turnamen Mobile Legend. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berbenah agar maju dan sejahtera. Setelah mempercantik kawasan Simpang 5, saat ini Pemkab Bangka Selatan terus menggaungkan balai wisata sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk merealisasikan hal itu yakni dengan menggandeng PWI Bangka Selatan melaksanakan berbagai kegiatan termasuk turnamen Mobile Legend. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bangka Selatan Iqbal mengatakan, pada turnamen kali ini setidaknya 64 tim unjuk kebolehan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghidupkan balai wisata sebagai pusat kegiatan sekaligus mencari bibit atlet e-sport Bangka Selatan. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan secara outdoor ini diharapkan berimbas kepada pelaku usaha kecil yang ada di lokasi sekitar. Sesuai dengan atensi pimpinan saat pelaksanaan event-event sebelumnya bahwa berharap pelaksanaan event dilaksanakan dengan rutin di balai wisata ini sehingga berefek di para pelaku UKM yang ada di sekeliling balai wisata. Selaras dengan arahan Bupati bahwa saat pelaksanaan event di Bangka Selatan dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di sekitar lokasi tersebut. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata. Sebelum kita buka, tentunya tradisi kita.